المؤلف الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكمة قبل الأخيرة: الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له. Tining pamikiran sirajul qalbi panika lampuna ate fa idza dhahabat makana lekana ilam pona pa fikra fa la idha'ata makatada pona pa cahaya lahu eka andi ate ate ka dinto se amotos aki se anonton aki se angacek dek kakabagusan hasil pamikiran maka pamikiran tentang kakobas sana Allah tentang kekabulan abba tentang betapa abba ni kata kelar tak kuat enah tak bernilai kak dintoh akan menjadikan parantara ate kak dintoh lebih semada ke Allah mon pekeran tak ikuna aki tentang hakikat kaudian tentang kekabulan Allah maka ate ni kepetang karena tada lampuna pada benroma petang na'udzubillah la tak kira esseh jalan-jalan dek kakak benderan jalan mbak kira-kiran kak dito seanarek kula bersampian lebih sadar tentang hakikat keaudian pasara abak pasara ajunan Allah betapa setuju kak dito dicetakan oleh Allah dengan kekobasan alam cuko manu manusia kapi kak dito ciptaan ajunan Allah maka tafakkaru fi khalqillah kula berpancangan tak pernah putus tak pada pangke senantiasa akan seabad kaangkui senantiasa kermikir da ajunan kekobasan Allah. Sesalanjuta al-fikratu fikratani tining pamikiran panika beda dua macam pamikiran. Saya maksud lagi pemikiran as-sayru fi mayadinil aghyar ajalan idalam medan-medan makhluk kaku ingat orang ini kekobasan Allah. Situng fikratu tasdiqin wa iman nyata nasitung panika pamikiran abenderaki wa iman ben keimanan wa fikratu syuhudin wa iyan ben pamikiran nyaksiaki ben ngulati falula maka tining pamikiran saya pertama li alba bir i'tibar panika gandik banyak-banyak orang saya ngalak curpesan ngalak peringatan ngalak faedah wa thaniya bantining pemikiran si nomor dua li arba bisyuhudi wal istibsar panika kandi banyak-banyak orang sengolati bentuk kese istibsar sengolati nikam mencakup dak kapan apa saya terangaki sebelum bahwa orang entar masemak da ajuran Allah berada dua jalur situng maqam ijtiba situng maqam ihtida dalam bahasa Al-Quran juga kak ditai bahasa aki sarang Al-Im Asyikh Muhammad Syed Ramadhan Al-Buti dalam bahasa Al-Imam Ibn Atta'illah Sakandari situng kak ditai salik situng kak ditai majdub salik kak ditai orang seteroda pada Allah melalui jalan setapak demi setapak perangi nafsu ajawi dari cuba ate penyakit ate belai sama macam dikirkan didik sehingga abakkan itu tadi dapat dan manzilatul arifin pada orang kak dintu tiba-tiba dari kondisi abakkan dintu mursal dari kondisi abak lo ingat sekali ke Allah tiba-tiba dapat dan maqam syuhud yang lemba istidlallah kak dintu manabi as-salik aceling alam betapa Allah qabasah kan dikirkan didik istidlallah tapi mana Nabi majzub otabah maqam ijtiba ataupun langsung al-mu'athir sekapinya dari Allah tiba kata lah ciptaan Allah kapi ni kan itarok dari atas ke bawah itarok dari atas ke bawah ni kan majzubin otabah maqam ijtiba itarok di bawah ke atas ni kan maqam salikin atau maqam ihtida pemikiran sekali cuman tadi permasalahan semakin ulama kita pendapat kama lebih utama majzubin serta salikin kama lebih ukama maqam muhtadin ban naqam mujtabin maqam ijtiba ban maqam ihtida pada saya ada buah ke maqam ihtida lebih utama karena mereka pada menentara ke Mekah selangkah demi selangkah dilalui dengan penuh sukarasa sebalik kepada orang itu tiba-tiba dapat ke Mekah rasa dan nalik
Bila saya ada buah kipun tersebalik ala kulli hal perbincangan antara ulama ya, kulaban panjang mantar termasuk asalah situ. Saya katakan dalam beliau tentang orang yang tidak ditoh masamma ada ajaran Allah SWT. Sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwa tidak ditoh penutup dari hikmah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kita langsung mau sedangkan kita pengantinah ke kak dintoh haqaib anit tasawuf kak dintoh situng ulama saya ngarang gara-gara nak hikam. Ini kelanjutan dari hikam. Kita mau langsung mengkodinah beliau mengkodinah cetakan senomor 4 ke kak dintoh cuman mengkodinah tak maklain cukup syarat katih tebuna Rasulullah sakus bagus kelakuan nikah alhalul murtahil sedapat semangkat boleh. Tapi ini kelegi dari nomor 13 ini bakal ibad jadi ada boleh malam atau malam Sabtu. Kita akan mencukupi maklum langsung masuk. Kita baca Quran mari lah. Kedua masyaikh ulama saya kuliah banyak masyaikh apa. Kan mari baca Quran atau doa tentang ibadah sambian.